Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru kita dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Saudara, kehadiran Yesus itu selalu menampilkan hal baru. Tindakan balas dendam seperti yang diajarkan dalam hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tidak berlaku. Tindakan balas dendam sangat berbahaya karena merusak perdamaian dan kasih persaudaraan. Yesus mengajak kita untuk menyerahkan pipi kiri ketika seseorang menampar pipi kanan. Yesus mengajak kita menyangkal diri dan mengasihi musuh. Hanya dengan cara itu, balas dendam itu dapat dihindari. Yesus melalui sabdanya hari ini mengingatkan kita agar tidak membalas dendam dan tidak melakukan kekerasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan itu kepada kita. Kita hendaknya bersikap proaktif dan mampu memilih tindakan berdasarkan ajaran dari Yesus. Dengan melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan, kita akan menghentikan kekerasan. Maka, saudara-saudari, dalam membangun persahabatan, dalam membangun relasi dengan sesama, kita harus semakin menunjukkan kemurahan hati yang berasal dari Allah. Mari kita belajar dari Sang Guru Yesus, belajar hidup tulus, penuh kasih, untuk menumbuhkan suasana damai dan kasih itu di antara kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa penguasa waktu, kini kau anugerahkan hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Terima kasih atas anugerah kasih dan sejahtera. Kami bersyukur atas kesabaran dan kehendak untuk berbuat kasih yang engkau tanam bersama iman akan dikau dalam diri kami. Engkau juga mengajarkan bahwa kejahatan janganlah dibalas dengan kejahatan, tapi dibalas dengan perbuatan kasih. Hanya perbuatan kasihlah yang menghentikan kekerasan, kejahatan, dan penghinaan. Jauhkan kami dari sikap balas dendam dan mampukan kami untuk berbuat yang benar, adil, dan jujur kepada semua orang. Bukalah hati kami untuk mengasihi dan berbelas kasih kepada siapapun yang berlaku jahat kepada kami. Kristus terang dunia, berkatlah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.